الله عليه وسلم قال إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم وقال صلى الله عليه وسلم جليس المسجد على ثلاث خصال أخ مستفاد أو كلمة محكمة أو رحمة منتظرة رواه أحمد. سيدنا أبو هريرة radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang yang selalu berkumpul di dalam masjid-masjid, mereka adalah tonggak masjid. Para malaikat menjadi teman yang duduk bersama mereka. Sekiranya mereka tiada di dalam masjid, maka para malaikat itu akan mencari mereka. Sekiranya mereka sakit, maka para malaikat akan menziarahi mereka. Sekiranya mereka pergi untuk sesuatu urusan, maka para malaikat akan membantu mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, orang yang selalu duduk di masjid akan mendapat tiga perkara. Pertama, teman yang akan memberi apa manfaat agama, atau kedua, atau dapat mendengar apa-apa kata-kata hikmah, ataupun yang ketiga, mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sememangnya sentiasa dinanti-nantikan oleh setiap orang Islam. Hadis Musnad Ahmad. Diulangi, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang yang selalu berkumpul di dalam masjid-masjid, mereka adalah tonggak masjid. Para malaikat menjadi teman yang duduk bersama mereka. Sekiranya mereka tiada di dalam masjid, maka para malaikat itu akan mencari mereka. Sekiranya mereka sakit, maka para malaikat akan menziarahi mereka. Sekiranya mereka pergi untuk sesuatu urusan, maka para malaikat akan membantu mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, orang yang selalu duduk di masjid akan mendapat tiga perkara. Pertama, teman yang akan memberi apa-apa manfaat agama, atau yang kedua, dapat mendengar apa-apa kata-kata hikmah, ataupun yang ketiga, mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sememangnya sentiasa dinanti-nantikan oleh setiap orang Islam. Hadis Musnad Ahmad. Alhamdulillah, insya-Allah pengajian amal akan sampai insya-Allah.